Gue akan mencoba memprediksi siapa yang lolos ke babak 8 besar. Itu prediksi dari Tio Nugroho. Gak setuju, gak apa-apa. Tapi kalau benar... Halo guys, kembali di Tes Flu TV. Kali ini gue akan membahas mengenai perjalanan menuju ke babak 16 besar dari Euro 2020. Dan... sudah ada 16 tim peserta, 16 negara yang lolos ke babak 16 besar. Dari awalnya 24, sudah 16 negara yang lolos ke babak 16 besar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share video ke mana-mana. Kalau subscribe berarti mendukung Tes Flu TV. Kalau nge-share berarti lebih mendukung lagi. Dan jangan lupa ya, nyalakan notifikasi lonceng, jadi kalau ada video baru, ada notifikasi yang masuk ya, sehingga kalian tidak tertinggal menyaksikan konten-konten gua di Tes Flu TV. Nah, kita bicara dulu guys di grup A. Italia, Wales, Swiss, Turki. Dari grup ini yang lolos jadi juara grup adalah Italia, kemudian Wales menjadi runner up, sedangkan Swiss menjadi peringkat ketiga terbaik dari grup A yang lolos ke babak 16 besar. Turki sayang sekali, 3 kali main, 3 kali kalah, dan mereka tersingkir. Ini musim yang buruk atau Euro buruk bagi Turki. Mereka tidak mampu lolos dari grup. Oke, berikutnya adalah di grup B. Belgia, Denmark, Finland, dan juga Rusia. Di sini hanya dua negara yang berhasil lolos, yaitu Belgia sebagai juara grup dengan 3 kali main, 3 kali menang. Sedangkan Denmark menjadi runner-up dari grup B. Sedangkan Finland dan Rusia tidak lolos ke babak 16 besar. Jadi grup B hanya menyisakan atau menyumbangkan dua negara untuk lolos ke babak 16 besar. Bagaimana dengan grup C? Berikutnya adalah grup C Netherlands atau Belanda, Austria, Ukraina, dan juga Makedonia Utara. Sayang sekali, negara yang baru tampil di Euro, yaitu Makedonia Utara sebagai tim debutan, harus tersingkir di babak atau penyisian grup. Mereka main 3 kali, 3 kali kalah. Tapi ini juga perpisahan untuk Goran Pandev ya, 122 caps, memperkuat tim nasional Makedonia Utara. Jadi yang lolos Netherlands atau Belanda sebagai juara grup dengan 3 kali main, 3 kali menang, diikuti Austria sebagai runner up, dan Ukraina lolos sebagai peringkat ketiga terbaik dari grup C. Wah, jadi ada 3 negara yang lolos dari grup C ya, seperti halnya di grup A tadi. Grup D, Inggris, Kroasia, Republik Ceko, dan juga Scotland. Sayang sekali Scotland harus tersingkir, dan yang menarik adalah Inggris lolos sebagai juara grup. Ini supporternya banyak banget, pendukungnya banyak banget. Kemudian Kroasia sebagai runner-up grup, dan juga Republik Ceko sebagai peringkat ketiga terbaik lolos dengan hasil satu kali menang, satu kali seri, dan satu kali kalah. Sedangkan Scotland harus tersingkir karena mereka mengumpulkan satu poin, hanya satu kali seri, dua kali kalah. Grup E. Kita menuju ke grup E, di mana di situ ada Swedia, Spanyol, Slovakia, dan juga Polandia. Nah, menurut gua di grup E ini adalah grup yang bisa dikatakan di luar ekspektasi atau kejutan. Karena Spanyol bukan sebagai juara grup, justru Swedia menjadi juara grup dengan dua kali menang, satu kali seri. Sedangkan Spanyol kesulitan dalam dua pertandingan awal karena mereka seri menghadapi Swedia dan juga seri menghadapi Polandia. Tapi di pertandingan terakhir mereka mengalahkan Slovakia dengan skor 5-0. Sehingga membuat mereka menjadi runner-up grup E. Sedangkan Slovakia yang kalah 0-5 harus tersingkir dari perebutan peringkat ketiga terbaik. Jadi dari grup ini, Swedia dan Spanyol yang lolos. Swedia sebagai juara grup, Spanyol sebagai runner-up grup E. Sedangkan Polandia dengan Robert Lewandowski-nya tidak mampu berbuat banyak di grup ini. Mereka tersingkir. Oke, grup F. Grup yang paling sulit diprediksi, kata orang grup neraka. Kalau gue bilang grup surga, karena di grup ini banyak sekali big match yang terjadi sejak pertandingan match day pertama. Drama terjadi hingga match day ketiga, ketika pertandingan berakhir dengan skor 2-2, Portugal-Prancis 2-2, Jerman-Hungaria 2-2. Akhirnya, Prancis menjadi juara grup. Kemudian Jerman sebagai runner-up grup, dan Portugal lolos kembali sebagai peringkat ketiga terbaik dari grup F. Wah, Portugal menyamai 5 tahun lalu ya, ketika Euro 2016. Apakah mereka juara? Belum tentu.
Dan ini menjadi menarik seperti prediksi semua orang termasuk gua bahwa dari grup F akan lolos tiga negara ini terbukti. Prancis, Jerman, Portugal. Susunan pun sama dengan awal gua prediksi bahwa Prancis juara grup, Jerman runner up, ya Portugal peringkat ketiga terbaik dan mereka lolos. Dengan demikian, maka peringkat ketiga terbaik yang lolos adalah Portugal dari grup F, Republik Ceko dari grup D, Swiss dari grup A, dan Ukraina dari grup C. Sedangkan Finland dan Slovakia dari grup B dan E tidak lolos ke fase berikutnya. Dan setelah melihat bracket di Euro kali ini, maka pertandingan pertama akan mempertemukan Wales menghadapi Denmark. Kemudian Italia menghadapi Austria, Belanda menghadapi Republik Ceko, Belgia menghadapi Portugal, Kroasia menghadapi Spanyol, Prancis menghadapi Swiss, Inggris menghadapi Jerman, Swedia menghadapi Ukraina. Wey, jadi sangat-sangat menarik dan banyak terjadi big match di babak 16 besar. Yang paling menarik mungkin untuk semua orang akan menanti Belgia menghadapi Portugal, kemudian Inggris menghadapi Jerman, dan Kroasia menghadapi Spanyol. Itu akan tampaknya akan menjadi pertandingan yang sulit diprediksi, akan menarik untuk ditunggu. Jadi itu perjalanan dari 16 tim yang lolos ke babak 16 besar di Euro 2020, dan kita akan melihat nanti siapakah tim-tim yang akan lolos ke babak 8 besar. Nah, ini kalau sebelum kita boleh ya, gue memiliki prediksi sedikit dong, nah, bahwa kalau singkat saja ya, tapi gue tidak akan memberitahu siapa yang akan, maksudnya siapa yang mencetak gol atau berapa skornya, gue akan mencoba memprediksi siapa yang lolos ke babak 8 besar. Oke, dari pertandingan Wales menghadapi Denmark, menurut gue yang akan lolos adalah Denmark. Karena alasannya adalah semua bermain untuk Christian Eriksen. Dan terlihat sekali bahwa di pertandingan terakhir, ketika di penyisian grup, Denmark tampil sangat meyakinkan dengan mengalahkan Rusia dengan skor 4-1. Setelah mereka, kita ingat, kalah pertandingan menghadapi Finlandia dengan skor 0-1. Kemudian mereka mampu kalah kembali menghadapi Belgia dengan skor 1-2. Di atas kertas, untuk lolos adalah sulit. Tapi justru mereka mampu menang dengan skor besar menghadapi Rusia. Secara head-to-head, kemudian agresivitas gol, agregat gol mereka lebih bagus. Mereka lolos sebagai runner-up group. Mereka menyingkirkan Finland dan juga Rusia. Poinnya sama tuh. Belgia, Denmark, Finland, Rusia. Nah, makanya kenapa gue memilih pertandingan Wales menghadapi Denmark, dimenangkan oleh Denmark, karena alasannya itu. Mereka bermain as a team, sedangkan Wales tidak meyakinkan mereka akan sulit menandingi Denmark. Kedua, Italia menghadapi Austria. Nah, kalau melihat sepak terjang dari Italia di penyisian grup dengan 3 kali menang dengan tidak kebobolan, menghadapi Austria tampaknya mereka akan mampu melewati Austria. Jadi gue pegang Italia lolos ke babak 8 besar. Berikutnya, Belanda, Republik Ceko. Belanda mudah, cepat, dan mereka juga meyakinkan di grup. Mereka main 3 kali menang. Jadi menurut gue Republik Ceko dengan Patrick Schick akan sulit menandingi Memphis Depay dan kawan-kawan. Jadi gue menjagokan Belanda lolos ke babak 8 besar. Berikutnya, Belgia, Portugal. Nah, ini menjadi satu pertandingan yang paling sulit untuk bisa diprediksi. Tapi gue punya opini sendiri bahwa Portugal akan lolos dan mampu mengalahkan Belgia. Kenapa? Karena faktor Cristiano Ronaldo. Dia sudah menciptakan rekor 14 gol untuk Euro dalam 5 kali penampilan di Euro sejak 2004 hingga 2020. Dan juga dia sudah menciptakan 109 gol untuk Portugal. Jadi gue rasa aura magic dari CR7 akan berlanjut di Euro 2020. Mereka akan mampu mengalahkan generasi emas, yang kata generasi emas, akhir dari generasi emas Belgia. Portugal akan lolos ke babak 8 besar. Kemudian Kroasia, Spanyol. Kroasia mesin tua, mereka sudah lama bermain bersama Modric, Perisic, Rebic, Kramaric. Tapi gue rasa lawannya adalah Spanyol. Spanyol tim yang memang waktu 2008-2012 mereka tampil cukup brilian, cukup bagus. Tapi kali ini mereka lolos, nyaris tidak lolos. Justru kemenangan terakhir yang membuat mereka lolos. Kita ingat,
Spanyol di pertandingan yang pertama mereka 0-0 menghadapi Swedia, kemudian lawan Polandia seri juga 1-1. Mereka membutuhkan kemenangan dan mereka buktikan bahwa hadirnya Busquets mampu mengalahkan Slovakia dengan skor 5-0. Terus siapa yang lolos? Kroasia Spanyol. Gua pilih Kroasia. Alasannya Kroasia lebih matang as a team. Mereka akan mampu mengalahkan anak asuh Luis Enrique. Berikutnya Prancis Swiss. Gak usah banyak panjang lebar, Prancis akan menang menghadapi Swiss. Swiss berat, Swiss lolos sebagai peringkat ketiga terbaik, jadi gue rasa Prancis akan menang mudah. Mbappe, Benzema, Griezmann, Benzema akan kembali tajam di pertandingan kali ini, jadi Prancis akan lolos. Inggris, Jerman, siapa yang lolos? Waduh, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Banyak yang mengatakan Inggris akan menjadi juara. Coba. Biasa, football is coming home, biasalah itu. Kemudian tim Panzer nyaris tidak lolos, tapi lagi-lagi tim spesialis turnamen. Kita ingat guys, Jerman di pertandingan pertama kalah lawan Prancis 0-1, gol bunuh diri Mats Hummels. Kemudian mereka mampu mengalahkan Portugal 4-2, tapi di pertandingan terakhir, pertandingan yang sangat penting, mereka kejar-kejaran menghadapi Hungaria. Terlepas dari hasil seri, gue melihat bahwa inilah tim turnamen. Hati-hati dengan Jerman. Tapi Inggris adalah tim yang akan membawa sebuah kejutan. Jadi Inggris, Jerman, gue pegang Inggris. Inggris lolos ke babak 8 besar. Gak setuju? Gak apa-apa. Tinggal prediksi. Jadi Inggris, Jerman, Inggris akan lolos ke babak 8 besar. Berikutnya adalah Swedia, Ukraine. Nah, Swedia ini menjadi tim yang bisa dikatakan kuda hitam benar. Mereka tanpa Ibra, mereka jadi juara grup menyisihkan Spanyol. Jadi Swedia menghadapi Ukraine ini pertandingan yang cukup ketat. Tapi pemenangnya adalah Swedia. Jadi gue rasa Swedia akan lolos ke babak 8 besar. Itu prediksi gue. Bagaimana perjalanan dari 24 negara menjadi 16 negara di babak 16 besar. Dan siapa yang akan lolos ke 8 besar. Itu prediksi dari Tio Nugroho. Gak setuju? Gak apa-apa. Tapi kalau benar, jangan lupa subscribe. Oke? Okay? Itulah bagaimana konten gue hari ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share video kemana-mana. Tio Nugroho, sign out. Tetap sehat. Dan juga pakai masker. Bye.